kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini gua akan bermain game Case Animatronic kedua Survival. Dan karena akhir-akhir ini belum ada game yang menarik dan seru untuk kita bisa nikmatin bersama teman-teman, gua ubek-ubek terlebih dahulu Steam library gua, ada game apa yang kira-kira seru, horor dan bisa kita nikmatin bersama. Akhirnya ketemu juga Case Animatronic kedua Survival yang satu ini yang bisa gua mainin sendirian atau multiplayer. Nah, karena teman-teman gua lagi pada sibuk teman-teman, jadi gua mainin sendirian terlebih dahulu dan mungkin nih teman-teman, kalau udah tamat kita akan coba ajak mereka untuk bermain game Case Animatronic kedua Survival yang satu ini. Nah, kalian sudah siap teman-temanku sekalian? Langsung saja kita new game dan sebenarnya di sini ada 5 episode cuma baru kebuka 3 episode ya. Maksudnya gua itu pengen nunggu 5 episodenya kebuka semua baru gua mainin. Lama banget guys, ini game kalau nggak salah udah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu gitu. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Dan kita juga bisa pilih hardcore mode. Enggak. Episode pertama terlebih dahulu. Let's go. Yes. Oh ya, by the way, gue sudah tamatkan untuk Case Animatronic yang pertama. Kalau misalnya kalian penasaran, cek aja di deskripsi di bawah. Oke? Nah, sudah. Let's go. Ah, Matthew. Kenapa dia? What the hell? I'll have to take a day off because of you. Hello, Jack. Sorry, but Matthew is out. Siapa dia? Who are you? And what happened to my partner? Forget about him. You'll never see him again. Is this a joke? Apakah ini cuma bercanda? Apa maumu? There's no way of bringing back what you took from me. Ada sesuatu you yang... will pay for your crime. What? Say hello to our old friends. Old Matthew, friends? If this is a joke, I'll kill you. Waduh, diancam gak tuh? Guys, gue lupa-lupa inget jalan ceritanya Case Animatronic yang pertama nih. Setahu gue lagi ada di suatu kantor atau police officer atau gimana gitu. Terus tiba-tiba saja ada satu animatronic yang mengerikan yang mengejar kita ya. Dan kemungkinan besar itu adalah maksudnya dia old friend. Animatronic yang mengerikan ya. Dan langsung saja kita akan mencoba tengok kanan dan juga tengok kiri. Kebalik meong, tengok kanan dan juga tengok kiri. Nah, di sebelah sini ada sesuatu, cuma gue ambil ini dulu ya. Center. Oke, kita ambil, pencet apa? Oh, nice. Nah, kita cek terlebih dahulu. Ini pintu warna merah dan juga ada tanggalan. Dan kita kayaknya di tanggal 31. Ini bisa gue pencet? Dia bisa menyala guys. Jadi kalau misalnya gue dengerin tadi ya percakapannya entah itu dari radio atau dari telepon, nggak ada telepon di sini berarti dari radio. Gua kira itu adalah si Matthew. Ternyata bukan Matthew teman-teman, tapi seseorang yang tersakiti ya. Dan dia kayaknya punya dendam kepada kita. Oh, itu ada telepon ding. Tapi ya, itulah. Tiba-tiba saja saya jatuh dari kursi ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi itu. Tapi tiba-tiba saya jatuh. Oke, what is this my friend? Kita dapat koin. Kalau begitu ini juga koin. Bisa gua ambil gak koinnya? Ya, nggak bisa gua ambil guys. Itu padahal ada koin. Nggak bisa lompat lagi gua. Ya, sayang sekali, Bong. Ini ada Mark. What is this? Nah, itu dia tuh. Animatronic ya tuh. Namanya Aurora. Menarik. Terus ini TV kenapa rusak ya? Terus ini juga ada lukisan-lukisan atau gambar-gambar, teman-teman. Itu apa ya? Kanan, kiri, atas, bawah, bulat. Wah, kayaknya ada sebuah clue nih, guys. Kanan, kiri, atas, bawah, bulat. Semoga aja gue inget. Hahaha. My uncle likes donut. Waduh, siapa? Gua kah? Mungkin jadi. Bisa jadi maksudnya. Need a key. Ya, kita harus memerlukan kunci. Oke, ini ada komputer juga ya teman-teman. Ini apa nih? What is this, my friend? Coba pencet komputer juga tidak ada yang terjadi. Ulala, what is that? Ada piring juga teman-teman. Apa nih piring? Oh, tidak ada apa-apa. Dan ada sesuatu juga di bawah tuh. Sampah ya? Kayaknya sampah. Ada oli yang bisa kita ambil. Rose Reds. Oh, deterjen bukan oli, Mio. Oke. Baik. Sudah ya, teman-teman. Kayaknya udah cukup untuk kita tengok sana, tengok sini. Ada topi juga nih. Topinya lucu banget. Ada gambar tuh, guys. Gambar apa itu? Apakah gambar animatronik? Bisa jadi. Nah, ini nggak bisa diapa-apain. Kuncinya di mana? Jangan bilang gue disuruh cari kunci terlebih dahulu.
Ini bisa dibuka. Ah, bisa dibuka. Ternyata tidak ada apa-apa. Tuh, ada ventilasi di atas sana, guys. Kita bisa ke sana. Mantap. Ini bisa gua... Ah, nggak bisa juga, guys. Guys. Tong sampah juga tidak ada apa-apa. Jadi, oke. Okay, langsung saja kita buka. Eh, tunggu dulu. Ini kenapa picture-nya atau gambar ini banyak banget dipakai orang ya? Calling all bros. You can save. Kok namanya PewDiePie? PewDiePie ada di sini. Wow. PewDiePie kan tuh. Wah, sekarang PewDiePie udah gak pernah main game lagi, guys. Gua kangen banget sama dia main game deh, apalagi main game horror. Oke, okay, yuk pelan-pelan kita. Ah, baru juga maju. Gara-gara listrik saya sudah kaget, Bung. Macam mana ini? Halo? What is this? Aduh, ini ada toilet di depan sana. Aduh, listrik, listrik. Nyebelin banget. Di depan sana ada semacam kaca ya, teman-teman. Kayak akuarium. Ada snack. Oke, sebentar. Ini ada toilet. Gua buka terlebih dahulu. Matthew Stink. Oke. Ini apa lagi nih? Jangan sampai ada gambar yang tak senonok ya. Gua kesel nih kalau ada gambar-gambar tak senonok nih. Kayak di apa? Gas Station Simulator. Nah, itu dia tuh. Oh, ini gua nih, guys. Halo, teman-teman. Apa kabar? Ada sabun di sini. Tapi di sini kotor sekali. Aduh. Ini kebiasaan nih. Abis make sesuatu bukannya langsung dibuang di tempat sampah ya. Padahal tempat sampahnya kosong, bet kosong tuh. Oke, gua coba maju terlebih dahulu. Ini toilet cewek mana, toilet cowok yang mana nih? Oh, bisa gue buka. Tapi tidak ada apa-apa di dalam. Oke. Duh, gue takut guys setiap kali mau buka kayak beginian. Oke, cuma ada gambar smiley ya. Satu-satunya gambar yang Meowauk bisa gambar dengan baik dan benar. Smiley. Apa? Stickman. Meowauk pasti bisa. Oke. Guys, kayaknya udah gak ada apa-apa di sini dan sepertinya gua harus lurus ke ruangan di depan sana tuh. Ada ruangan kaca sepertinya. Gua bisa lari gak sih? Oh, bisa lari, guys. Tunggu, itu suara apaan? Ah, what a creepy toy. I hope it won't come to life. Lu jangan ngomong begitu, bro. Itu udah pasti akan ngejar kita ini nanti. Ya ampun, ini serem amat. Kayak ini ya, kerbau. Generator room. Buka. Tidak bisa terbuka. Tunggu dulu, guys. Gua mau coba lari ya. Wah, larinya serem banget, teman-teman. Tuh, kalian lihat tuh. Larinya kayak begitu. Senternya tuh diarahin ke bawah gitu loh. Jadi gua gak bisa lihat apa-apa ke depan. Wah, ini bakal gawat sih nanti. Good luck, Meowauk. Oke, oke. Aduh, auto save. Aduh, ada auto save. Sebentar, sebelum gua masuk ke situ, gua pengen jalan-jalan terlebih dahulu. Bolehlah jalan-jalan dulu. Ah, tertutup guys. Aduh, tertutup juga. Buset dah, ini ruangan gede banget. Ya udah, gua masuk ke situ terlebih dahulu deh. Ini gara-gara kamu, Meowauk ya. Iseng sih main game horror. Gimana? Udah jam 7 malam lagi. Where did this hole come from? Gua main game horror. This is just madness. Katanya. Dari mana lubang ini terjadi? Aduh, kayaknya ini adalah sebuah kegilaan. Bunyi kulkas ya, guys. Tutup dulu deh. I can't see any need for this knife. Jaga-jaga, bro. Serius, lu bakal butuh, bro. Aduh, gak diambil sama dia, guys. Ada banyak makanan-makanan. Oh, donat. I don't like donuts. Lah. Donuts are for cops. Terus lu apa dong? Oh, dia satpam kayaknya ya, teman-teman, penjaga satpam. Oke. Padahal donat enak, guys. Gue suka banget sama donat. Apalagi donat-donat kentang atau donat jadul, itu enak-enak banget, guys. Donat Indonesia tuh yang pakai meses, terus krimnya pakai mocha. Wah, the best itu. Oke, kita harus kemana nih? Mau ke bawah kah? Wah, serem banget lagi. Sabar, guys. Ini ada ruangan tapi dikunci. Dan juga itu ada ruangan kayaknya tempat kita bisa ngecek sesuatu deh. What is that? Kayaknya itu ada can. Oh, ini. Ada sebuah lemari yang bisa kita buka. Aha, dapat koin. Tutup terlebih dahulu. Terus check. I'm not sure that's a good idea. Kita mau lompat atau enggak, guys?
Nggak dulu That's ya. That's not in my job description, you know. Yes, I know. Tapi gue penasaran sih sebenarnya. Dan ini bisa gue buka atau nggak? Nah, tuh kan bisa gue buka. Guys, penasaran gue, guys. Mau coba nggak lompat dulu nih, guys? Aduh. Kalau gue lagi live streaming ini pasti gue suruh, guys, coba pilih, guys. Kita lompat atau nggak usah lompat. Tapi banyak banget pasti yang akan pilih. Lompat, Kak Regi. Gue juga penasaran apa yang akan terjadi. 3, 2, 1. Sudah, guys. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue kali ini. Kita sudah meningsoy. Aduh. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, untung aja save-save-annya dari sini nih. Where did this hole come from? Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. This is just madness. Koinnya sudah terambil. Oke, berarti kita tidak perlu lompat ke situ. Sisanya juga kita udah interact, teman-teman. Kecuali yang di bawah sini nih. Tapi gak ada yang terjadi tuh. Ini juga gak bisa kita buka. Ya udah, kita coba masuk ke dalam sini ya. Knock-knock. Oh, itu dia temen gue. Matthew? Is that you? Gua gak lihat lagi. I need to go back to the office and call the police. But before that, I'd better find that innovative tablet. Katanya kita harus menemukan tablet. Tunggu dulu, itu apa yang terjadi? Gua gak lihat, guys. Aduh, ditutup lagi. Buset, ini jejak kakinya siapa? Gede banget. Kita harus mencari tablet terlebih dahulu sebelum kita pergi ke office kita lagi katanya, guys. Aduh, itu siapa? Apa nih? Oke, minuman soda kayaknya ya, guys. Halo? Ih, serem banget. Di mana lagi tabletnya? Oh, ini tabletnya. Ah, nice. Tunggu dulu. Cek dulu sekali lagi. So, the system shows where the tablet is at the moment and what security cameras are available. Oh, itu dia gua, guys. This device allows you to activate certain electrical devices or equipment connected to our network. Before you know where you are, you'll be able to order pizza with this thing. That's all good, but I have to go back and call the cops. Oke, sebentar teman-teman, gua harus pulang terlebih dahulu. Punten. Kaget gua. Apa itu? No. What is that? Apa itu teman-temanku sekalian? What's wrong with this toy? Aduh, itu dia animatroniknya. Kita harus gimana nih teman-teman? Punten, gua harus gimana nih? Apa pintunya tadi gak bisa kebuka, guys? Pintunya tadi gak bisa kebuka. Dia bakal lihat ke belakang atau tidak ini? Oh, dia maju. Kita berdiri. Gua nggak berani kemana-mana. Langsung saja kita kemana ini? Oke, ada toilet. Masuk dulu toilet. Oke, animatroniknya masih di situ sih. Dia nggak kemana-mana sih, guys. Harusnya kita aman nih. Kayaknya ini adalah locker untuk kita ganti baju ya. Animatroniknya masih di situ. Aduh. Oke. Ini tempatnya terbuka. Cakep, betul cakep. Yes, dapat koin. Aduh, kaget gua. Itu apaan? Siapa yang gambar kayak begitu? Serem amat. Oke, masih aman ya, guys. Semuanya masih aman. Aman, terkendali. Oh, nyebelin banget. Buset, papan tulisnya gede banget. Oke. Kita coba. Ah, dikunci. Terus gua harus kemana? Muter kah? Kayaknya gua harus muter deh, guys. Aduh, kalau gue muter kan gue harus kelewatin dia lagi ya. Oh, enggak. Dia pergi. Tunggu dulu. Gue bisa kesini. Ah, kaca, guys. Gak bisa gue apa-apain. Boleh lari nggak? Dia tahu. Oh. Ini teki. Dia tahu, guys. Dia tahu kalau kita ada di sini. Now. Lari dulu. Oke. Oh, ada stamina mina ee. Waka-waka ee. Masih dikejar gua, guys. Hello, Jack. You and I have a mutual friend. Yeah.
The Undertaker, who will be waiting for you when I get out of here. You're still in the mood for jokes, I see. But that won't be for long. I'm sorry, but the police always have more important things to do. Wait. Looks like he's cut the power to the building. Aduh! Even if I wanted to go through the main exit, I wouldn't be able to get there. Lampu, ya Allah, lampu. Padahal gua tahu dia akan masuk ke dalam lampu. Jadi dia sensitif sama lampu. Jadi gua harus matiin lampunya ya. Aduh, ngeselin, ngeselin. Ya udah, gua coba lagi. Ah, ya. Wait, looks like he's cut the power to the building. Okay. Sabar, even guys. If I wanted to go through the main exit, I wouldn't be able to get there. Tuh dia datang, dia datang. Tuh matanya dia, guys. Dia masih tahu gua padahal udah sembunyi loh. Sembunyi di mana jadinya? Oh no, guys. Help me. apakah sembunyi di sini? Wait. Coba ya. Just cut the power to the building. Coba. Even if I wanted to go through the main exit, I wouldn't be able to get there. Okay. Sabar. Ih. Itu badannya dia. Oke, dia pergi. Oh. Ngapain dia? The generator is over here. I'll try and turn it on. It might power up the doors I need. Kita harus menyalakan generator katanya. Over here-nya di mana? Tablet gua kenapa enggak bisa dinyalain lagi? Oke, ini ada koin, ambil lagi teman-teman, koinnya lumayan. Lock. Oke, itu koinnya berubah. Warna merah sekarang guys koinnya. Ya sayang gue gak bisa ambil koinnya. Terus ini bisa diinteract. Wow, The Donut Story. Really? Mari kita coba teman-teman. Level 1 per 10. Cara mainnya gimana? Oh, kita jadi donat dan juga ada kucing animatronik yang mengejar kita ya teman-teman. Jadi kita harus cepet-cepetan untuk masa game over. Masih level 2 lo Miao Au, kamu cupu sekali. Oke. Dah. Come on. Jangan buru-buru. Take your time Miao Au ya. Padahal itu kalau dari pixel itu kayak aman-aman aja, cuma ya gitulah. Loh, itu pixelnya masih ada. Miao Au baru level 2. Oke, sorry guys. Oke. Saatnya serius. Maaf, guys. Oke, kita coba lagi teman-temanku sekalian. Nah. Aman kok. Udah, tenang aja. Aman. Tuh. Ah. Dari tadi harus ya, Biao. Kita kok malah jadi main kayak beginian ya? Emang harus main atau gimana nih, guys? Tuh. Pixelated-nya itu terlalu padet, guys. Gimana nih? Oke, coba lagi. Sekali lagi. At least sampai level 5 lah, setengahnya guys ya. Lagunya juga bagus. Toret teroto. Gampang sebenarnya, cuma memang gara-gara pixelated-nya aja nih. Teroret. Terlalu cepat kau Miao Au. Bagaimana kau? Main game sudah lama tapi insting game kamu sedikit sekali ini. Sebel gua. Aduh. Kayaknya harus konsentrasi sedikit tuh. Ah. Level 5, please lah. Ini baru level 4. Masa gua harus serius ini? Cuma main pixelated kayak begini. Ya, at least kita menghibur diri terlebih dahulu ya guys dari horor-horor. Kan habis ini kita kan mau ke generator. Yang bener lah, woi, please lah, jangan di jump scare kayak begitu, nyebelin banget padahal. Ya sudahlah. Game-nya emang cuma mau ngagetin gua. Oh, dia masuk ke ventilasi. Oh, mamma mia lezatos. Oh. Suara apa lagi itu? Tunggu dulu, generator di mana, guys? Ruangan generator di mana? Tunggu dulu. Wah!
Nyebelin banget dah ini game dah. Itu udah kayak super saya aja tuh. Tiba-tiba dia pergi begitu saja. Oke, sabar. Warning. Gak bisa dibuka. High voltage. Waduh. Dia koslet kah? Oh, ini generator. I need to find the keys or something to open the door. Jadi kita harus menemukan kunci katanya teman-teman untuk membuka pintu tersebut. Ah. Not keys, but I can use them to open the door. Yes, seperti lockpick ya. Mantap, tapi tunggu dulu. Udah nemuin itu boleh, tapi kita harus keliling-keliling terlebih dahulu. Oh, is that a jaw? God, what the hell is going on here? Giginya kuning, itu emas atau emang nggak pernah sikat gigi tuh? Apa yang terjadi di sini? Apakah itu gigi William? Oh no. Ini nggak bisa diapa-apain kah? Yes, dapat koin lagi. Lumayan. Udah ya guys, tidak ada yang bisa kita interaksi lagi. Gua akan coba untuk lockpick terlebih dahulu. Duh, semoga aja itu kerbau dan juga apa tuh kelinci ya guys, animatronik 2 itu tuh. Ini harus gimana ini? Oh. Oke. Main Thief Simulator lagi nih saya nih guys. Dikit lagi tuh. Mama mia les atas. Kok kali ini dia pergi sih ninggalin gue? Udah berapa kali gue kaget ini guys? Udah berapa kali ini gue kaget? Waiting for you in the warehouse. Okay, di warehouse. Yeah. And I gave my multipass to Matthew. Aduh. Kayaknya kita memberikan multipassnya ke Matthew. Jadi kita the warehouse manager should have a key card as well. Tuh, kita enggak bisa sembarangan. I need to check his desk. Jalan. Kita harus ngecek desk. Alias apa ya? Tempatnya si Matthew lah. Meja. Nah, itu dia. Aduh, need a key card. Tapi di mana? Di sini bukan sih? Lock. Udah, gua udah coba cek di sini enggak ada apa-apa, miau au. Aduh. Guys, tolong saya. Sabar. Gua enggak boleh lari sih. Namanya game horror, itu tidak boleh lari sampai kita dikejar ya. Aduh, si kerbaunya di mana lagi? Aduh. Mama mia lezatos. Aduh. Dia kemana? Aduh. Ini gelap sekali. Aduh. Buka dulu deh. Gue bisa sembunyi di sini gak sih? Oh, bisa guys. Kita bisa sembunyi di sini. Ya udah, gue buka dulu deh. Sabar ya. Oke. Ada bunyi-bunyi yang tidak enak. Sebentar teman-teman. Saya gugup ini. Ini kenapa tempatnya kotor sekali? Halo? Ada orang? Aduh, gelap banget guys. Aduh. Dikasih save gak tuh? Oke, dikit lagi. Oh, dikit lagi. Di mana kuncinya? Prok. Ada di mana kuncinya? Prok. Aduh, suaranya. Ah, mama! Kena jebakan kita, guys. Mantap. Bener-bener ini game ya. Nggak cuma horror, guys, tapi jebakannya banyak ya. Aduh, nyebelin banget bermain game horror kayak begini. Ya udah. Kalau nggak boleh, gua coba muter deh. Nih, mau bisa muter situ sih. Sabar. Kalau gua lurus, apa yang terjadi ini, teman-teman? Gua bisa nunduk tadi sih di situ. Aduh.
Oke. Gue coba ya, kalau gue nunduk di situ, apakah itu akan menjadi shortcut lagi atau enggak nih? Sebar. Tuh. Bisa enggak? Oh, enggak bisa dong. Kurang ajar banget. Gue kirain bisa, guys. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan dari sini. Ambil, ngecek kanan-kiri apakah ada koin atau tidak. Hello? Ini Buddy here? Kenapa ada tanda X di situ ya? Hello? Ada tanda X lagi, guys. Why? Why banyak tanda X di sini? Hello? Hello? My name is Miao Auk. So, nobody here? Okay. I just want to sell some card lah. Please give me a card. Sabar ya guys. Sabar ya. Ini gue sambil tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, buang pelan-pelan. Nyebelin banget ini game. Oke, bentar lagi kayaknya kita udah sampai sih. Aduh. Oke, kita udah sampai. Jadi itu dia keycardnya. Ambil nggak? With all these new gadgets, everyone is a photographer now. People take photos everywhere. In the elevator, in the toilets, pics of their food. It used to be better. Gue. Bukan gue itu, guys. Foto sendiri. Di belakang kita ada sesuatu, Bung. Gua ambil dulu. Itu siapa di belakang kita, teman-teman? Oh no. Gua siap-siap lari kah? Wah! Emang enggak boleh kalau misalnya gua lewat situ lagi ya? Nah. Kan gua udah muter ya? Emang gua harus muter lagi nih? Hah? Gua harus ngulang lagi dari awal, teman-temanku sekalian. Ya ampun, ya udah enggak apa-apa deh. Nanti di next episode kita lanjutkan lagi ya teman-teman untuk game yang satu ini. Ya ternyata seru dan juga menegangkan juga loh. Dari tadi deg-degan mulu dan juga gue di jump scare. Aduh. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjutkan di next episode teman-teman. Sorry banget kalau misalnya rekaman gue enggak terlalu panjang karena waktu gue rekaman itu hari ini cuma pendek banget. Gue takutnya kemalaman ya teman-teman untuk uploadnya. Jadi sorry banget, nanti di esok hari gue akan coba untuk 30 menit ke atas lah untuk rekamannya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Power!